Hello murid-murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu berharap agar semua murid dalam keadaan sihat hendaknya. Nama cikgu Azima Zuana binti Haji Zakaria. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 92. Baiklah murid-murid. Hari ini, cikgu akan mengajar mata pelajaran matematik tahun 5 ya. Tajuk yang akan cikgu ajarkan adalah peratus, iaitu menukar nombor bercampur kepada peratus dan sebaliknya. Juga mengira suatu kuantiti daripada peratus hingga melebihi 100% dan sebaliknya. Pada penghujung tajuk, cikgu harap murid-murid dapat menukar nombor bercampur kepada peratus dan peratus kepada nombor bercampur dengan menggunakan pelbagai kaedah. Selain itu, murid-murid juga akan dapat mengira suatu kuantiti daripada peratus hingga melebihi 100% dan sebaliknya. Sebelum kita bermula, cikgu harap semua murid sudah bersedia dengan buku catatan dan juga alat tulis, ya? Ayuh kita mulakan. Sekarang, cikgu akan imbas kembali kemahiran yang murid-murid telah belajar di tahun 4 dahulu, iaitu menukar pecahan wajar kepada peratus. Masihkah murid-murid ingat bagaimana cara untuk menukarkan pecahan ini? Ya, bagus. Contohnya, tukarkan 3/5 kepada peratus. 5 darabkan dengan 20 untuk menghasilkan penyebut 100. Apabila penyebut telah didarabkan dengan 20, maka pengangka 3 juga perlu didarabkan dengan 20. Hasil yang diperolehi adalah 60/100. Apabila penyebut telah menunjukkan hasil 100, maka pengangkanya boleh dianggap sebagai jawapan sebenar, iaitu 60%. Nampaknya murid-murid sudah mahir kemahiran di tahun 4. Jadi, jangan buang masa lagi. Ayuh kita ke soalan yang pertama. Berkaitan dengan nombor bercampur ditukar kepada peratus. Soalannya adalah tukarkan 1/1/2 kepada peratus. Kaedah pertama yang akan cikgu ajarkan adalah 1/1/2. Perhatikan kepada nombor bulat. 1 darab dengan 100% tambah 1/2 darab
100%. 1 darab 100% menghasilkan 100%. Dan dengan menggunakan kaedah pemansuhan, 2 bahagi dengan 2 menghasilkan 1. Dan 100% dibahagi dengan 2 menghasilkan 50%. Tambahkan hasil 100% dan 50%. Maka jawapannya adalah 150%. Senang bukan? Cikgu akan teruskan dengan kaedah kedua, iaitu kaedah kedua, murid-murid akan menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar terlebih dahulu. 1 darab dengan 2 tambah dengan 1 menghasilkan 3/2. 3/2 darabkan dengan 100%. Masih lagi menggunakan kaedah pemansuhan, iaitu 2 bahagi dengan 2 menghasilkan 1 dan 100% bahagi 2 menghasilkan 50%. Maka nombor yang tinggal akan didarabkan. 50% darab dengan 3. Pastikan murid-murid meletakkan nombor yang lebih mudah untuk didarabkan di sebelah atas, seperti 50 darab dengan 3. Setelah murid-murid membuat bentuk lazim, maka jawapan yang akan diperolehi adalah 150%. Fahamkan murid-murid? Cikgu akan teruskan dengan kaedah yang ketiga, iaitu kaedah ketiga masih lagi menggunakan penukaran nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, iaitu 1 darab dengan 2 tambah dengan 1 menghasilkan 3/2. Kemudian, gunakan kemahiran di tahun 4 yang baru sahaja cikgu imbas sebentar tadi, iaitu penyebut didarabkan dengan 50 bagi menghasilkan penyebut yang lengkap, iaitu 100. Dan pengangka juga perlu didarabkan dengan 50. Jadi, pengangka 50 darab 3 menghasilkan 150. Dan penyebut 50 2 darab menghasilkan 100. Peratus adalah per 100. Apabila penyebut sudah menunjukkan hasil 100, maka jawapannya adalah 150%. Bagaimana murid-murid? Seronok kan? Cikgu akan teruskan dengan contoh yang kedua agar murid-murid lebih memahami kesemua kaedah yang cikgu ajarkan. Jom kita ke soalan seterusnya. Contoh kedua,
tukarkan 3, 2 per 5 kepada peratus. Kaedah pertama, 3 tambah 2 per 5. 3 darab dengan 100% tambah 2 per 5 darab 100%. 3 darab 100% menghasilkan 300% dan dengan menggunakan kaedah pemansuhan, 2 per 5 darab dengan 100%. 5 bahagi dengan 5 menghasilkan 1 dan 100% bahagi dengan 5 menghasilkan 20%. Seterusnya, 20% darabkan dengan 2 menghasilkan 40%. Tambahkan hasil 300% dan 40%. Maka jawapannya adalah 340%. Tanpa melengahkan masa, terus kita ke kaedah kedua. Kaedah yang kedua, murid-murid akan menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar terlebih dahulu. 3 darab dengan 5 tambah dengan 2 menghasilkan 17 per 5. 17 per 5 darabkan dengan 100%. Masih lagi menggunakan kaedah pemansuhan, iaitu 5 bahagi dengan 5 menghasilkan 1 dan 100% bahagi 5 menghasilkan? Ya, betul. Hasilnya adalah 20%. Kita akan gunakan bentuk lazim. Ingat, pilih nombor yang lebih mudah untuk didarab. Di sebelah atas iaitu 17 darab dengan 20. Bagaimana jawapannya, murid-murid? Boleh cikgu tahu tak? Tepat sekali. Jawapannya adalah 340%. Selesailah jawapan kita dengan menggunakan kaedah kedua. Ayuh kita teruskan dengan kaedah yang terakhir, iaitu kaedah ketiga. Kaedah ketiga hampir sama dengan kaedah kedua, iaitu menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, iaitu 3 darab 5 tambah 2 menghasilkan 17 per 5. Apakah nombor yang perlu didarabkan dengan penyebut agar menghasilkan 100? Betul, kita akan darabkan penyebut dengan 20. Apabila penyebut telah didarabkan dengan 20, maka pengangka juga perlu didarab dengan 20. Dengan menggunakan bentuk lazim, 17 darab 20 menghasilkan
340. Ingat, peratus adalah pecahan per 100. Apabila penyebut sudah menunjukkan hasil 100, maka jawapannya adalah 340%. Senang bukan? Agak-agak kaedah mana yang lebih gemar murid-murid gunakan? Cikgu tidak kisah kaedah mana yang murid pilih. Asalkan murid-murid semak dahulu jawapannya, ya? Cikgu akan berikan murid-murid satu latihan. Ayuh, cabar diri murid-murid untuk selesaikannya dalam masa 1 minit dengan menggunakan satu kaedah yang murid-murid suka. Soalannya adalah, tukarkan 4, 7 per 10 kepada peratus. Jom mulakan. Bagaimana murid-murid? Sudah siap? Berapa agaknya jawapannya? Tepat sekali. 470%. Hebat sungguh murid-murid ini. Ingat tak, sentiasa banyakkan latihan dengan menggunakan pelbagai kaedah agar murid-murid faham bagaimana penyelesaian yang dibuat. Okey? Namun, jangan lupa, cikgu masih belum tunjukkan bagaimana cara mahu menukar peratus kepada nombor bercampur. Cikgu akan berikan contoh terlebih dahulu, okey? Contohnya adalah 180% tukar kepada nombor bercampur. Mula-mula, murid-murid perlu menukarkan 180% kepada 180%. Kemudian, dengan menggunakan kaedah pemansuhan, mansuhkan 1 sifar pada 100 dengan 1 sifar yang berada pada 180. Hasilnya adalah 18/10. Kemudian, kita akan pemudahkan 18/10 bermula dengan penyebut terlebih dahulu. 10/2 menghasilkan 5 dan 18/2 menghasilkan 9. Perhatikan ya murid-murid. 9/5 adalah pecahan tak wajar. Jadi, bagaimana cara kita mahu menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur? Ya, betul. Tepat sekali. Gunakan kaedah pembahagian. 9/5. 1 di atas darab dengan 5 menghasilkan 5
9 tolak 5 menghasilkan 4. Maka jawapannya adalah 1/4/5. Seterusnya, cikgu akan teruskan dengan objektif kita yang kedua, iaitu mengira suatu kuantiti daripada peratus hingga melebihi 100% dan sebaliknya. Jadi, cikgu akan mulakan soalannya dengan 120% daripada 1,050 kilogram. Ingat, di sini, daripada membawa maksud darab. Tukarkan 120% kepada pecahan per 100, iaitu 120 per 100 darab 1,050 kilogram bersamaan. Gunakan kaedah pemansuhan. Mansuhkan satu sifar pada 100 dengan sifar yang berada pada 1,050 kilogram. Kemudian, mansuhkan satu lagi sifar pada 100 dengan sifar yang berada pada 120. Masih ada lagi sifar yang boleh dimansuhkan? Ya, betul. Sudah tiada sifar yang boleh dimansuhkan. Jadi, kita akan selesaikan 105 kilogram darab 12. Gunakan bentuk lazim dengan nombor yang lebih mudah didarabkan, iaitu 105 kilogram di atas darab dengan 12. Jawapannya adalah bijak 1,260 kilogram. Hebat betul murid-murid cikgu ni ya. Masih bersemangat murid-murid? Bagus, ini yang cikgu suka. Contoh seterusnya, 212% daripada RM400 bersamaan. Murid-murid perlu membina ayat matematik, iaitu 212 per 100 darab dengan RM400. Kemudian, dengan menggunakan kaedah pemansuhan, mansuhkan sifar-sifar yang berada pada 100 dengan sifar-sifar yang berada pada RM400. Kemudian, bulatkan nilai yang tinggal, iaitu 212 dan RM4. Kemudian, apa yang akan murid-murid lakukan? Ya, tepat. Darabkan 212 dengan RM4, iaitu 848 ringgit. Mudahkan murid-murid jika kita faham? Maka, dengan berakhirnya soalan itu tadi, cikgu mengharapkan agar murid-murid memahami apa yang telah cikgu ajarkan. Teruskan usaha dengan membuat latih tubi sebanyak mungkin. Cikgu percaya dengan latih tubi selepas ini, murid-murid lebih cemerlang di dalam mata pelajaran matematik. Banyak kelebihan sekiranya murid-murid tahu bagaimana cara mengira suatu kuantiti daripada peratus, kerana
Bukan sahaja murid-murid dapat mengira peratus markah yang diperolehi dalam ujian. Murid-murid juga boleh mengira nilai potongan harga, mengetahui bilangan pesakit COVID-19 dan macam-macam lagi. Seronok kan? Cikgu harap murid-murid semua dapat menggunakan ilmu hari ini dalam kehidupan harian murid-murid nanti, okey? Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Salam sayang dari cikgu. Jaga diri murid-murid semua. Stay safe, stay healthy, jaga jarak fizikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.